5 pemain timnas Indonesia alami demam jelang laga krusial vs Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong pun langsung memanggil Rahmat Irianto dan Muhammad Ferrari ke timnas. Ya, Rahmat Irianto dan Muhammad Ferrari dipanggil ke timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Vietnam, ungkap manajer timnas, Sumarji seperti dilaporkan Bolanet. Seperti diketahui, 5 pemain timnas Indonesia mengalami demam dan berpotensi absen saat berhadapan dengan Vietnam. Meski sampai saat ini PSSI belum mengungkap siapa saja kelima nama tersebut, publik meyakini jika mereka adalah Ivar Jenner, Rafael Struik, Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, dan Sandy Walsh. Kabar ini tentu menjadi hal yang sangat merugikan bagi Garuda, mengingat sebelumnya mereka juga sudah tak diperkuat Elkan Bagnot, Yan Cesayuri, dan Jordi Amat. Terakhir, Mark Klopp juga meninggalkan skuad lebih cepat karena harus menjalani proses pemulihan cedera Achilles tendon di Singapura.